Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kali ini datang dari para pemain sinetron Samudra Cinta SCTV. PSBB kembali dilakukan, bagaimana dengan nasib sinetron Samudra Cinta? Namun sebelum kita melanjutkan beritanya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dari channel ini. Sinetron Stripping yang dibintangi oleh aktor dan aktris muda yakni Rangga Azob, Heiko Panderpeken, Angela Gilsa hingga Cut Shiva. Ini banyak menarik perhatian para netizen. Hal ini tak lepas dari kualitas dan totalitas para pemain Samudra Cinta dalam berakting. Sebelumnya, sinetron Samudra Cinta sempat dihentikan sementara proses syutingnya. Hal ini karena pandemik yang sedang terjadi di Indonesia. Setelah dihentikan beberapa bulan, hingga akhirnya pada bulan Juli, Samudra Cinta pun kembali melakukan proses syuting. Namun kini, PSBB kembali diterapkan di DKI Jakarta. Akankah sinetron ini kembali dirumahkan? Memang telah kita ketahui bahwa sinetron Samudra Cinta melakukan prosesi syutingnya di Jakarta. Tapi rupanya, sinetron Samudra Cinta tetap melanjutkan kisahnya dan melakukan syuting di luar kota. Hal ini juga sempat diungkap oleh pemain SC yakni Cut Shiva dan Angela Gilsa. Mereka mengungkap bahwa mereka berpindah lokasi syuting ke daerah Sentul yang berada di daerah Jawa Barat. Nah guys, maka dari itu mari kita doakan agar prosesi syuting Samudra Cinta berjalan dengan lancar dan para pemain diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Oke, mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.